Halo, perkenalkan dengan saya Widya di sini. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah ide untuk bisnis buat kalian, terutama buat kalian para wanita. Saya sendiri juga wanita ya, yang dimana saya ini juga harus memiliki bisnis ataupun income tambahan. Dan di sini tentunya saya juga akan berbagi buat kalian semuanya gimana saya memulai bisnis dengan modal yang sangat kecil. Nah, di sini saya juga memberikan ide buat kalian semuanya gimana Anda bisa berbisnis dengan modal 100.000 aja. Nah, ini ya saya punya produk-produknya. Ini produknya hygiene spray, terus ini propolis, dan ini Anda hanya modal beli satu produk aja 100.000, Anda sudah memiliki hak bisnis yang bisa Anda jalankan di seluruh Indonesia di mana aja, dan Anda nggak perlu punya ruko, Anda nggak perlu punya tempat atau office, Anda nggak perlu bingung aku jualnya di mana. Nah, kalau saya sendiri, saya sebagai seorang internet marketing, saya akan mengajarin Anda bagaimana Anda punya toko itu dengan handphone Anda. Cukup di rumah dengan rebahan aja, tapi Anda bisa menghasilkan namanya sumber income. Dan tentunya dengan modal 100.000, Anda gak merasa keberatan, Anda gak merasa, oh nanti aku itu ketipu, nanti uang saya hilang. Coba bayangin aja ketika Anda pergi ke restoran, Anda akan makan lebih dari 100.000. Dan itu di restoran orang yang sekali Anda makan selesai, ya kan? Anda tidak akan pernah diajarin bisnis, oh ini loh restorannya enak, mau nggak Anda makan atau aku masak, aku kasih resepnya sesuai yang ada di sini, terus kalian buka sama seperti saya, kan nggak dikasih tahu gitu dong sama ownernya. Tapi kalau di sini Anda beli ini nih, beli sabun, terus Anda merasa enak dan nyaman nih sabun, Anda beli sama saya. Terus Anda merasa, Mbak, saya ingin menjalankan bisnisnya ini. Saya udah beli nih dengan harga 100.000, saya udah pakai, saya cocok. Nah, saya akan ajarin triknya bagaimana Anda bisa menjual atau menginformasikan ke orang lain lagi supaya Anda mendapatkan sumber income dengan apa yang sudah Anda konsumsi atau Anda sudah pakai, Anda sudah merasakan enak dan nyaman. Dan beda ketika Anda makan di sebuah restoran, Anda merasa enak, Anda cerita ke teman, eh enak loh di restoran ini, Anda gak dapat bisnisnya apa-apa. Nah, disinilah yang dimulai bisnis benar-benar dari modal 100.000, hasilnya luar biasa. Karena saya sudah buktikan, sekarang giliran Anda. Yuk buktikan sendiri.